Halo sahabat, hari ini adalah tanggal 24 Maret tahun 2022. Tahukah Anda, 202 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1820, lahirlah seorang perempuan di Putnam County, New York. Hanya saja, pada usia 6 minggu, ketika ia mengalami demam yang cukup tinggi, ia mendapatkan penanganan medis yang salah, sehingga mengakibatkan matanya buta sampai akhir hayat. Betul, ia bernama Fanny Jane Crosby, seorang perempuan yang lahir dari seorang ayah bernama John dan ibu bernama Mercy Crosby. Dan ia juga mempunyai seorang nenek yang bernama Eunice Crosby. Eunice inilah yang membuat Fanny tidak mudah putus asa dalam kebutaannya. Karena kenapa? Eunice menanamkan nilai-nilai iman pada Fanny dengan baik dan mengajari banyak hal tentang hidup. Ia dilatih neneknya untuk menghafal ayat-ayat Alkitab. Dan Fanny mampu menghafal begitu banyak ayat yang panjang di kitab suci bahkan ketika ia belum genap berusia 10 tahun. Selain itu, ia juga pandai menyanyi, memainkan gitar, piano, dan harpa. Walaupun di awal hidupnya terasa berat, namun bersama dengan ibu dan neneknya, ia menjadi wanita yang hebat. Hebat dalam mengatasi keterbatasan, keterpurukan, keprihatinan, tidak sejahtera, dan kehilangan. Ia mampu mengatasi itu semua, karena ia juga diberi talenta yang luar biasa dari Tuhan. Ia dipakai olehnya untuk melahirkan puisi, himne, dan kemampuan untuk menolong orang lain sekalipun ia dalam kemiskinan. Tidak heran, beberapa komponis seperti William Howard Don, P.P. Palmer Knapp, Ira Desenke, Robert Lowry, John Robson Sweeney, Josh Chastain, Chester G. Allen, Silas J. Field, William J. Kirkpatrick, William B. Bradbury, dan suaminya bernama Alec Van Alstyne bekerja sama melahirkan nyanyian rohani yang indah dan abadi. Pada usia 23 tahun, Fanny menjadi wanita pertama yang tampil di hadapan Parlemen Amerika Serikat. Dan kemudian ia menjadi sahabat beberapa presiden mulai dari James K. Polk hingga Grover Cleveland. Sepanjang hampir 95 tahun masa hidupnya, wanita yang akrab dipanggil Fanny ini telah menulis setidaknya 9.000 sajak himne dan puisi. Dalam melahirkan banyak sajak dan himne, Fanny biasanya memakai nama samaran. Tercatat ada 200 nama pena, seperti misalnya dia memakai nama Ella Dell, Jenny V, Mr. Jenny Glenn, Viola, Grace, dan sebagainya. Hal yang perlu kita teladani dari seorang Fanny adalah ia memulai semua itu dengan cara membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Baginya, Tuhan adalah sumber segalanya. Dalam video kali ini, untuk memperingati 202 tahun lahirnya Fanny Jane Crosby, akan ada beberapa kisah di balik terciptanya lagu-lagu rohani yang sampai sekarang masih kita nyanyikan.